CKP, komisi program cukup. Sudah komisi sudah selesai dari masing-masing komisi, baik komisi organisasi, program dan rekomendasi dari Bupati, Bupati BPD dan Kadis untuk mendengarkan hasil sidang. Maka yang bisa memberikan masukan dari komisi 2 dan komisi rekomendasi. Yang lain dari sidang dari komisi 1 bisa menambah. Halo. Baik. Kami serahkan sepenuhnya kepada Yai Muhyiddin untuk sidang pleno. Kepada beliau kami persilakan. Perlu saya sampaikan kepada segenap para kiai asatid beserta sidang. Ini sambil menunggu nanti hasil sudah komisi langsung kita matrikulasi sekalian sehingga nanti akan tampak hasilnya program kerja apa dilaksanakan kira-kira bulan apa kemudian nanti sebelum kita lanjutkan ke penyampaian yaitu paparan dari hasil sidang komisi dari tiap-tiap komisi. Mari bersama-sama kita buka sidang pleno tentang hasil komisi ini bersama-sama dengan kerajaan kumpulkan dalam kabar kita Nabi Mustafa Rasulullah di Sumber Mawar dan Selama. Merevisi kalimat-kalimat yang pemborosan kata menjadi mengurangi ada juga yang menambah dan salah satu poin rekomendasi terkait dengan masalah kalkulasi. Lebih jelasnya karena draft dari materi pusat LPPP di Gianyar Jakarta. Rekomendasi yang pertama adalah yang pertama A untuk meningkatkan kompetensi SDM tenaga teori di Departemen Jawa Timur SLTA. Jawabannya untuk Malkova itu menangani kelembagaan juri-juri TPI yang ada yang di luar Pulau Pesantren ya, yang dikelola masyarakat wadana hidup itu adalah termasuk TPI dan sebagainya itu adalah mungkin kalau saat ini adalah menjadi darmanya LPPI itu sudah lama sekali Bapak itu memang semuanya pembangunan infrastruktur maka nanti suatu saat mungkin perlu sudah ada perusahaan kata tersebut pembaruan ulang atau istilahnya diluruskan bahwa jika biar tidak ranah bagian tugasnya biar jelasnya. Terima kasih mungkin untuk ujian baik dengan bagian memang khusus untuk terkumpulan memang itu tidak boleh hilang jika itu dan LPPI artinya akan tapi mohon maaf di LPPI baru banyak barunya banyak itu sih maaf banyak itu BNU ALISO berdiri sendiri tak dengan ada perbunuh ada isu banyak sekali tapi kerap kali kita melihat di sana juga ada beberapa kota kadang-kadang bukan itu kok gak ada kerjasama gak ada sinergi dengan kita ya ya memang itu yang bisa melahirkan itu buat susah karena perbuatan baik perbuatan baik itu juga sangat bisa berpotensi dan berbusa nah itu program kami kok dipakai di sana gak ada kerjasama gak ada sinergi gak ada yang di halaman kalau di buku panduan yang tertulis itu di halaman 8 atau 9 insyaallah itu semuanya sama kecuali pada poin 8 jadi untuk MTQ-nya itu kita hapuskan dan kita ada penambahan penambahannya yaitu pada ada yang namanya sosialisasi metode menulis seperti itu kenapa?
kita itu ingin membuat target atau tujuan yaitu membumikan cinta menulis Al-Quran. Jadi selain cinta membaca, juga menulis, karena tadi ada beberapa informasi bahwasanya banyak orang yang sudah bisa hafal Quran tapi tidak bisa menulisnya dengan baik dan benar seperti itu. Jadi kami ini mengusulkan adanya program sosialisasi metode menulis Al-Quran. Dan ini sasarannya atau objeknya itu seluruh lembaga pendidikan bila seperti itu. Selanjutnya terobosan terbaru kami yaitu mengadakan yang namanya program pengajuan digitalisasi metode tampilan itu, karena sejujurnya tampilan ini menurut saya, pemahaman saya dan pengalaman saya di bidang sosial di media sosial itu kita banyak dengan tinggalan itu, seperti misalkan pembacaan Al-Quran yang tidak besar itu banyak berseliweran di media sosial, sedangkan anak muda sekarang itu pegangannya gadget dan pegangannya itu adalah sosial media. Jadi kita sebagai wadah untuk memfasilitasi adanya bagaimana membaca, menulis ataupun intinya mengamalkan Al-Quran itu melalui sumber kita yang terpercaya di JPH Jawa Timur ini, kita memfasilitasi itu dan kita akan memanfaatkan ya. Meminta tolong lebih minta tolong kepada misalkan seperti Ustadzani atau Ustadz Sol yang ketua kelas saya di kelas PGPD seperti itu. Misalkan cara baca buritnya benar seperti apa? Oke, leres. Nah, bukan masukkan awal di LP4I kita adalah bentukan dari JGHMO, sedangkan JGH sendiri itu adalah kumpulan dari para ustadz-ustadz dan penyanyi yang memang bernama di situ, para kori, para hafid. Nah, di situ mohon jangan dihilangkan, ngetenang. Itu karena JGHMO itu adalah para kori, kori, hafid-hafid. Matur-matur sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi sedikit masalah argumen dari Ustaz Amala, ini kelihatannya ini kayaknya kecil-kecil tapi rawat aku dibudidayakan di kecil. Maksudnya dibudidayakan ya karyanya buat kecil sudah punya. Belum sempat ikut TOT atau ikut standarisasi pelatihan, itu bisa belajar lewat media sosial. Itu penting sekali karena dari sekian juta penduduk pecinta Quran itu yang ikutan tilawah belum barangkali belum ada separuh dan banyak yang menggunakan untuk lain. Itu penting sekali diferensiasi, barangkali bisa dibantu nanti masalah sosialisasi lewat media sosial. Kemudian masalah tulis itu tadi sasarannya seluruh pengguna tartilah, maksudnya lebih luas lagi, bisa seluruh umat Islam, seluruh apa umat Islam, bahkan seluruh dunia kalau bisa. Jadi karena pengguna tartilah itu terbatas. Kami senang kalau di PJ-PJ ini ada inisiatif-inisiatif untuk perbaikan-perbaikan. Tetapi terkait dengan tampilan ini jangan sudah diroba-roba lagi. Ini terkait dengan masalah talaki, terkait dengan musyafahah, terkait dengan keridoan daripada penyusun dari tampilan itu. Ya, yang usul tadi itu kan dari PC Pasuruan. Di PC Pasuruan itu ada memang tartila tapi 4 jilid tapi pakai nama tartila. Ini jujur aja kami sebetulnya ya bukan kurang ser, tidak serang saya. Tidak serang, bukan kurang ser, tidak serang. Dan mohon maaf kami tidak bisa menghargai itu gitu. Karena itu terkait dengan masalah keridoan dari tim penyusun tartila itu.